Bagi kesempatan untuk saya memperkenalkan seperti yang kita janjikan sebelum ini, yaitu kita ada mengimport gitaris seorang daripada Indonesia yang digambarkan dulu, betul ya? Tapi sebenarnya ada seorang lagi gitaris yang kita import dari Thailand. Orang serius pun tahu. Tapi sebenarnya apa? Marilah kita memperkenalkan gitaris yang dari Thailand ini. Pernah menganggotai kumpulan Search. Juga seorang gitaris yang handal, pencetus kepada musik rock di tanah air kita. Beliau tidak lain tidak bukan saudara Hillary Allen. Sawadee. Hillary ataupun nama manjanya John, dia memang susah nak berbual. Dia hanya pemain gitar saja. Dia seorang jaga pemalu, so jangan risau, dia bukan sombong. Kadang-kadang saya nak tanya makan dia, bro, dah makan? SMS sebelah aja. Dia jawab, dah. Tak ada lain. Bro, nak balik? Okay. So tu dah dia, John! Yeah. Baik, dan yang keduanya, seorang gitar hero di Indonesia, pencetus kepada gitaris-gitaris rock di Indonesia, menganggotai kumpulan God Bless dan pernah bertukar nama seketika menjadi Gong 2000. Beliau bukan saja pakar dalam gitar, tetapi beliau juga seorang pakar music traditional Bali. Tidak lain, tidak bukan, terimalah Bapak Ian Angsono. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah dinamakan Otai, ya. Sudah kali ini dengar. Ya, sebenarnya 3G ini bukan 3 gitaris, tetapi saya umumkan malam ini 3G ini adalah 3 generasi. 3 generasi daripada Indonesia, generasi 6 series. Karena umurnya sudah 65, kami masih rock. Ya. Masih ganteng. 6 series BMW. Daripada sebelah kiri saya ni 5 series. Yang di sebelah kanan saya ni 4 series. Jadi ini adalah 3 generasi, 6, 5 dan 4. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terimalah cetusan idea yang diberi nama Ilusi Intonasi, ciptaan saudara Joe. Terimalah tuan-tuan dan puan-puan.